yang masih melakukan amalan-amalan seperti maulid, haul habib-habib, ziarah kubur wali-wali, tidak malu sama Allah Jalla Jalalu. Bukankah mereka sedang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semua. Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang Dia inginkan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham, mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan, padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan, karena wahyu sedang turun, agama dalam proses penyempurnaan. Tapi setelah sempurna agama itu, tidak perlu sebenarnya orang melakukannya. Kenapa? Sebabnya syaitan menghiasi bagi orang, teman-teman sekalian. Kata ulama, dosa ada dua macam. Ada dosa syahwat dan ada dosa syubhat. Dosa syahwat adalah dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, seperti orang mencuri, membunuh, berzina. Itu semua adalah hawa nafsu. Dan ada dosa syubhat. Ini yang banyak orang terjerumus dan dia tidak tahu kalau dia sedang terjerumus. Dia anggap itu ibadah padahal sebenarnya bukan. Ya. Termasuk dalam pelanggaran adalah melakukan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Saya kasih contoh begini, teman-teman. Kalau Anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja, karena itu baik, teman-teman. Seperti Anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih. Kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik, tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau, dia sudah taruh kembang. Niat kita baik. Atau kita merombak settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer, atau lampunya, kita ganti warnanya atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju walaupun itu niatnya baik. Itu rasional sekali. Bagaimana dengan orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya lalu dia buat-buat dengan alasan itu baik? Walaupun bunga tadi wangi, walaupun settingan itu bagus, yang punya enggak mau, gitu kan? Kalau dia mau, dia sudah suruh. Dia bisa suruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Dan Allah sudah turunkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Enggak butuh lagi tambahan. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama tafsir, menandakan orang Islam tidak butuh lagi ajaran apapun. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan nikmatku akan aku sempurnakan. Maknanya kalau kalian yakini dan jalankan agama kalian yang sudah saya sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau kalian beragama Islam. Dengan Islam aku akan terima, selain Islam aku tidak akan terima. Itu maknanya. Jadi tidak perlu tambah-tambahan, teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada, maaf, level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah di yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW.
sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun, tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan. Harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu, teman-teman sekalian. Saya sarankan, jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai Anda. Kalau mau kerjakan satu, tanya, Nabi Muhammad SAW kerjain enggak? Kalau enggak, cukup. Kita enggak lebih pintar dari Nabi SAW, teman-teman. Dan beliau diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Sudah banyak itu, gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi gak dikerjakan. Banyak sekali, kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja pada saat acara itu saja, itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang baca salawat, berdiri tengah-tengah, padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain, gitu kan, memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi. Gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu, semua dipandu kan. Berarti di sini masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini dilarang itu bisa Nabi SAW larang atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh. Ada seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتعي